Saudara-saudara, sekali waktu Rasul Yohanes ditemui sedang bermain-main dengan seekor burung kesayangannya. Melihat hal itu, seorang umat yang mengetahui langsung memberikan pendapatnya. Masakan seorang rasul kerjanya bermain-main dengan burung? Pastilah kau bukan rasul yang baik. Mendengar komentar demikian, maka sang rasul pun menjawab, seorang pemandai yang baik tidak selalu harus merentangkan busurnya. Tetapi seorang pemandai yang baik adalah dia yang selalu siap merentangkan busurnya kapan saja dan melepaskan anak panahnya. Ya, itulah keseimbangan dalam kehidupan. Ada saatnya kita bekerja dan bekerja dengan penuh kesungguhan. Tetapi ada saatnya kita membebaskan diri kita dari bekerja. Ketika keseimbangan itu tidak diatur dengan baik, maka yang terjadi adalah kekacauan dalam aktivitas yang kita jalani. Kita mengambil waktu bebas saat kita seharusnya bekerja. Bekerja dengan sungguh, melakukan pekerjaan dengan baik, dan sebaliknya, kita melakukan pekerjaan saat kita memiliki kesempatan untuk menikmati waktu bebas kita. Bekerja adalah tanggung jawab kita terhadap kehidupan. Itu sebabnya ketika kita bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, bekerjalah dengan sepenuh hati. Dan saat bebas adalah saat kita peduli dengan diri kita sendiri. Itu sebabnya entah kita bekerja ataupun kita bebas, kita perlu memperhatikan tanggung jawab yang dapat kita nyatakan di dalamnya. Memakai kesempatan bekerja kita dengan sungguh-sungguh dan mengisi saat bebas kita bukan melulu untuk memuaskan kemanusiaan kita. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose menuliskan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose pasal 3 ayat 23. Dengan jalan demikian, maka hidup kita benar-benar akan menjadi hidup yang penuh makna. Kita tidak mengeluh dengan kesibukan kerja kita, tetapi kita juga tidak lupa diri dengan kebebasan kita. Kita menjadi pribadi yang dapat bertindak tepat di setiap saat. Tuhan Yesus memberkati kita.